Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cuba roti dari Mighty White ya. Apa yang saya akan cuba dalam roti kali ini adalah roti siri Tempting Delicious ya. Di mana terdapat 3 perisa dekat situ, iaitu perisa roti pandan kelapa, roti chip coklat dan juga roti butterscotch kismis ya. Roti ni harga RM1.80 tapi sebab sekarang ni dia baru je dilancarkan. So harga dia RM1.50 lah. Dan saya pun sudah cuba dah roti pandan coconut ni. Tapi saya belum ambil video lah. Sedap tu. Adakah roti yang lain tu pun sedap macam perisa pandan coconut ataupun pandan kelapa ya? Kena cuba baru tahu. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk kalau check out. Jom kita mula untuk cuba roti Tempting Delicious. Pertama sekali, saya akan cuba roti Mighty White Tempting Delicious pandan coconut ya. Ada salted caramel chips dan juga coconut. Shredded coconut lah dekat situ. Lah dah tu. Anda boleh nampak dekat roti tu ada itu gula kelapa, gula caramel lah dan juga coconut lah. Warna tu pun warna hijau sebab ada pandan kan. Dah, mari kita bukakan roti ini ya. Roti ini nampak pun dah sedap dah. Mari kita cuba makanan roti ini ya. Wangi. Okey, cuba dulu. Saya dah cuba dah, memang sedap. Rasa tu memang sedap. Saya dah cuba dah roti ini. Lazat dan sedap dimakan ya. Ada cubi shredded coconut lah ataupun kelapa lah. Ada sebut rasa sebut kelapa dekat situ. Sangat sedap ya. Bau pun wangi. Ada bau kelapa pandan dekat situ. Wow. Dan harga dia pun murah-murah saja ya. RM1.50. Sedap tu. Seterusnya, saya akan cuba roti butterscotch racing ya. Harga juga sama seperti roti yang lain, RM1.50. Harga asal RM1.80 lah. Dalam tu ada butterscotch chips dan juga racing lah dekat situ. Anda nampak tak ada itu chips butterscotch dan juga itu racing. Tapi asalnya racing tu chips sedikit sajalah. Mari kita buka. Jika saya dah buka tu, boleh katalah, boleh nampaklah. Ada banyak lagi itu chip racing. Tapi tak obvious sangatlah ataupun tak nampak begitu sangat. Tapi kita boleh nampak ada beberapa chip dekat situ. Kita ambil bahagian yang memang ada chip tu. Dalam tu pun ada chip pada scot tau. Mari kita ambil dulu. Okey, cuba dulu ya. Rasa butterscotch ni sedap. Kismis dia okeylah, manis lah, boleh lah, ada lah. Tapi roti ini memang ada itu rasa butterscotch yang sedap. Bila saya nak beli dekat pasar raya pun, rasanya selalu habis kot roti ni. Dekat pasar raya pun saya dapat tengok 3-4 je dan itu pun dah nak expire dah. Ada rasa manis dari kismis dan ada rasa butterscotch tu dekat tu chip dia. Roti ni pun agak sedap tau. Just susah sikit nak dapat roti ni. Saya lebih senang nak dapat roti pandan coconut ataupun pandan kelapa dan juga pandan cik coklat, roti cik coklat ya. Ini agak sedap tau. Tak tahulah kenapa
susah nak dapat ya. Akhirnya sekali, kita akan cuba roti cik coklat ya, dari Tempting Delicious Series Mighty White ya. Roti ni warna gelap sebab kan perisa cik coklat kan, ada tambah warna coklat dekat situ. Dan anda boleh nampak ya, ada coklat ya dekat situ, ada choco chip ya. Dekat package pun sudah kotor dengan coklat. Kan perisa coklat kan. Kita buka dulu. Nah, mari kita cuba sebahagian roti itu ya. Nak cakap roti ni lebih keras ke tak apalah, saya tak tahu. Okey, cuba dulu ya. Okey lah. Tapi saya lagi suka ke roti yang butterscotch, kismis dan juga roti pandan coconut lah. Ataupun pandan kelapa. Yang pandan kelapa tu lebih sedap. Yang ni macam roti yang biasa saya makan je. Boleh lah, sedap juga lah, tapi macam tak ada surprise lah yang boleh kata untuk roti ini. Bagi saya, saya lagi recommend yang butterscotch tu, roti butterscotch kismis dan juga roti pandan kelapa ya. Yang tu memang sedap. Yang ni macam biasa pula saya makan kan. Roti yang ni jual dekat pasar raya, dekat kedai runcit tu pun rasa tu macam ni lah juga. Roti ni macam biasa lah. Nak cakap sedap, sedap tapi terlalu biasa bagi saya. Tak biasa makan roti macam ni kan. So, bila dia keluarkan roti coklat pun, rasa dia pun macam ni lah juga. So, saya rasa ini sajalah dalam video ini. Jika nak cuba roti ini, beli lah dekat kedai runcit, kedai runcit ataupun pasar raya yang berdekatan. Harga dia pun RM1.50 saja. Tapi saya lagi recommend lah jika anda beli roti pandan coconut ataupun butterscotch lah. Butterscotch kismis lah. Sebab yang tu lagi sedap daripada yang ni lah. Yang ni biasa sangat kita makan kan. Dan jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang akan memuat naik dari semasa ke semasa. Boleh bagi like untuk video ini, kongsikan kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak video ini ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!